Soalan saya, apakah kesan jika perkara ini terus terjadi kepada kaum tempatan? Dan terakhir, apakah cadangan Encik Mukmin dalam mengatasi masalah ini? Saya tidak dapat bayangkan apakah bentuk-bentuk gugatan terhadap kaum tempatan. Yang paling penting secara manusiawinya adalah semua orang harus mendapatkan hak asasi manusia. Jadi sekarang ni apa yang paling penting adalah semua orang harus dipenuhi hak asasi mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita mau menguruskan perkara ini supaya kita sama-sama mampu membangunkan negeri Sabah ini dengan kegiatan ekonomi yang rancak. Orang tempatan jelas di dalam undang-undang mempunyai keistimewaan dan sebagainya. Jadi kalau orang-orang tanpa dokumen ini diuruskan dengan baik, mereka kan juga boleh mendapatkan hak mereka sebagai manusia, tapi mungkin tidak mendapat keistimewaan seperti warga asli ataupun asal di negeri Sabah. Cadangan untuk masalah ini adalah pertama untuk masyarakat di negeri Sabah dan masyarakat seluruh Malaysia. Pertama, kita harus bijak untuk mendefinisikan yang mana satu pendatang asing tanpa izin, yang mana satu warga asing dengan izin, yang mana satu orang tanpa dokumen yang sepatutnya mendapat keistimewaan di negeri Sabah. Yang kedua adalah kita harus pikir tentang apa yang lebih penting adalah negara kita ini perlu dibangunkan ke depan. Jadi hal-hal lain itu, hal-hal sentimen, perkauman itu harusnya diketepikan. Dan apa yang paling penting, hak kemanusiaan semua orang yang berada di dalam sempadan negeri Sabah ini haruslah dijaga. Selain kita tidak lupa juga hak keistimewaan orang-orang asli yang berada di Sabah ini juga perlu dijaga. Seterusnya, cadangan untuk kerajaan negeri dan kerajaan pusat seharusnya membuat satu jawatan kuasa khas untuk meneliti perkara ini. Saya mencadangkan agar ada satu kad khas untuk orang-orang tanpa dokumen ini. Kerana apa? Dengan kad ini mereka boleh dibanci. Kita boleh tahu angka mereka, mereka boleh kenal pengenalan diri mereka dan sebagainya. Dan mereka jelas, mereka boleh bekerja, mereka tidak akan buat jenayah. Mereka boleh pergi sekolah, mereka boleh pergi mengakses keselamatan dan sebagainya. Jadi hal ini sangat penting. Dan kalaulah rakyat tempatan risau, kad inilah yang membezakan keistimewaan orang kaum yang berada di Sabah dan orang yang masih memegang kad apapun bentuk kad untuk orang tanpa dokumen ini. Jadi, saya harap perkara ini dapat diselesaikan. Saya sebagai guru sekolah alternatif lebih menitikberatkan pendidikan untuk semua anak-anak ini dibuka seluas-luasnya untuk semua anak yang berada di dalam sempadan negara Malaysia. Karena apa? Karena pendidikan ini akan mengajar mereka tentang moral, tentang bertanggungjawab dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Ya, betul. Sememangnya, bukan semua parti di Sabah adalah pendatang asing. Ada antara mereka yang merupakan penduduk asal Sabah yang tidak mempunyai dokumen. Kerajaan hendaklah peka terhadap golongan ini. Cadangan yang baik, Encik Mukmin nantang, mungkin pihak kerajaan boleh mengambil cadangan ini sebagai langkah menangani masalah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Mukmin nantang kerana sanggup berkongsi ilmu dan pendapat bersama kami di slot kantin My Campus hari ini. Kanak-kanak tanpa pendidikan adalah seperti burung tanpa sayap. Malangnya nasib anak-anak parti yang tidak bersalah lahir di negeri orang yang diasingkan kerana status diri mereka. Walaupun tidak berstatuskan warga negara, mereka sewajarnya diberikan pendidikan kerana pendidikan itu adalah hak asasi semua manusia. Kami mengharapkan pihak kerajaan dan pihak berkenaan akan menangani masalah yang sudah berusia tua ini. Okay, kita sudah tiba di penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia mendengarkan slot kantin My Campus hari ini.